Ini apa sirupnya nih sekarang nih? Ambil. Gitu deh. Terus lama pembuatannya tuh katanya sih 15-20 menit. Kita panggil waitersnya yuk untuk pesan. Aku mau pesan yang original. Original itu isinya 2 pancake ya? Iya. Oke. Okay. Sama mau minumnya pink leci ya? Pink leci. Pink leci itu pakainya apa aja? Kita pakai sirup buah apa? Sama lagi. Oke, boleh deh satu. Oke, ada itu aja. Untuk pancake itu tunggu 20-30 menit. Oh, 20-30 menit. Ya. Oke. Okay. Ternyata 20-30 menit. Dan deket sini tuh ada Genki Sushi. Jadi kalau kalian tuh nunggunya terlalu lama, mungkin sambil nunggu pancake sambil makan Genki Sushi kali ya. Oh, banget. Dan di sini tuh gak cuman jualan pancake aja, tapi ada makanan-makanan lainnya. Tapi aku pengen cobainnya pancake-nya aja. Terlalu menggoda untuk tidak dicoba. Tungguin ya. Jadi tuh satu porsinya ini yang originalnya. Itu udah dapetnya maple syrup, ini. Ini adonannya ya.
fluffy banget ya. Dia tuh beneran kayak awan-awan gemes gitu gak sih? Terus satu porsinya ini tuh nih yang original, dapetnya tuh maple syrup, terus dapet vanilla ice cream dan whipped cream. Ya cuman ini aja, dia ada macam-macamnya lagi pilihannya, ada yang pakai berries, ada yang coklat segala macam. Tapi gue pengen nyobain yang originalnya, jadi gue pesennya yang ini aja. Cuma ini. Wanginya ya ampun. Wangi. Even lo tuh gak harus ngunyah atau beneran langsung melt di mulut. Dan aromanya meringnya atau merengnya tuh beneran dapet banget. Jadi ini tuh shovel pancake ini khas dari Jepang. Dan lo tau sendiri dong, Jepang tuh kalau bikin sesuatu tuh gak pernah main-main. Even dia untuk bikin pancake aja tuh sangat-sangat serius. Jadi tuh dia ya udah perkara cuman telur doang, tapi putih telur dan kuningnya tuh dipisahin, dan cara masaknya tuh beneran yang sampai sangat-sangat spesial banget, dan jadinya akhirnya seperti ini. Sangat spesial. Di Jepang tuh ini udah termasuk jadi yang hits banget, jadi tren di Jakarta tuh baru beberapa saat ini nih. Dan ini sumpah serius enak, netizen gak bohong, gak dusta. Gak peres, beneran saya itu celupin pakai maple sirupnya ya. Aku tidak mau merusak rasa yang kita pakai ice creamnya. Serius enak banget. Maple sirupnya aja nih sekarang nih. Ambil. Lembut banget. Dan manis maple-nya tuh enak. Yum. Dan ini tuh whipped cream-nya. Dan katanya tuh, menurut para netizen ini tuh termasuk yang spesial juga whipped cream-nya. Kita cobain ya. Apa sih yang spesial dari whipped cream-nya Dore ini? Ambil. Gue nggak ngerasain sensasinya sih, cuman oke, bau susunya berasa banget ya. Terus biasanya tuh whipped cream tuh kayak cuman hilang langsung di mulut aja, nggak ada rasa tasteless gitu. Maksudnya nggak punya rasa khusus, cuman dia ninggalin aromanya yang signature banget di mulut, serius. Kalau misalkan pakein maple, itu gue jadi kayak pengen setiap ini dicocol-cocol sana sini. Whipped creamnya dipakein maple juga enak banget. Juara sih ini. Kayak es krimnya doang ya sekarang, yuk. Dan pakai es krimnya. Unch. Ambil. Melt semuanya di mulut. Vanilla ice creamnya berasa. Susunya banget, meringnya itu tuh yang beneran yang dapet banget ya aromanya tuh. Suka banget deh, ninggalin di mulut tuh kayak beneran ringan, tapi di mulut itu tuh beneran kaya rasa banget. Dan teksturnya tuh yang sangat-sangat amat fluffy, itu bikin jadi unik. Tau gak, saat gue lagi menikmati ini ada yang lagi komplain, karena lampunya keputihan. Yang video curhat, katanya lampunya nggak dapet, lampunya nggak dapet, ya udah, ayo maem aja. Oke, kita bahas lagi tentang shovel pancake. Jadi kalau tadi gue sempat baca ya, shovel pancake-nya tuh beneran dibuatnya tuh dari putih telur yang beneran diadon sampai beneran dia tuh sepadet-padetnya banget gitu. And then langsung dimasukin ke pan-nya gitu, and then 20 menit. Jadi deh, ini nih, gumpalan kenikmatan ini. Ambil. Serius, enak. Seporsi ini harganya Rp88.000.
dapat 2 pancake. Oh my god, aku dapat yang agak gosongnya gitu, enak banget baunya. Nah, kalau misalkan kalian mau pesan mau lagi tapi terlalu banyak, itu bisa tambahan satu pancake-nya itu 30.000. Jadi 88.000 plus tambah 30.000, kalian bisa dapat 3 pancake-nya. Kayaknya udah harus pakai sendok. Oh iya. Yeah. Nah ini tadi leci squash-nya yang tadi dibilangin pakai apa? Sirup guava, soda, dan leci. Unik. Sirup guavanya beneran berasa. Nah, jadi nggak terlalu maktah ya, karena ini udah apa? Belenak gitu kan, terus dapet ini seger jadinya. Jangan harus pakai sendok nih makanannya. Nih. Ya beneran gue salut banget sama orang-orang Jepang, bikin apapun tuh selalu niat banget. Enak banget. One perfect bite with the whipped cream, with the ice cream yang sudah mencair dan maple syrup. Ah. Satu suapan yang sempurna. Ini beneran enak banget. Kalian tuh gak usah pakai apa banyak sih. Pancake ini aja udah. Beneran comfort food yang cocok banget dinikmatin kapanpun, breakfast, lunch, dinner, itu cocok banget karena beneran comforting banget rasanya, yang ringan tapi langsung dapet sensasinya. Semuanya tempatnya juga nyaman banget dan makanan-makanan lainnya juga banyak. Oh, aku pernah ada yang bilang pasadianya juga enak. Ini boleh dicoba next time. Sekian dulu aja, thanks for watching. Jangan lupa subscribe dan turn on notification-nya. Jangan lupa like-nya dan share sebanyak-banyaknya ya. Kalau kalian ngerasa ini kalian terlalu manis, terlalu mati sendiri. Dadah!